Di suatu malam, Upin dan Ipin sedang mengobrol ya teman-teman. Mereka menangis karena opah sudah meninggal. Sekarang gak ada opah lagi, kata Upin. Kemarin terakhir kali lihat opah. Iya Upin, kata Ipin. Gara-gara aku, opah meninggal. Sementara di kamar Kak Ros, jadi sepi kalau gak ada opah, kata Kak Ros. Opah, kenapa harus pergi sih? Kak Ros pun menangis. Ros jadi kesepian. Ih, kata dalam hati Kak Ros, kenapa tiba-tiba ingin lihat opah ya? Kenapa jadi suasana sepi begini ya? Kata dalam hati Kak Ros. Aku tidur aja dah, kata Kak Ros. Akhirnya Kak Ros pun kaget teman-teman ketika waktu mau tidur. Suara apa ya di luar, ngagetin aja, kata Kak Ros. Semoga aja gak ada apa-apa. Akhirnya Kak Ros pun tidur dengan pulas. Keesokan harinya, Upin dan Ipin lagi mengobrol nih teman-teman, karena kemarin Upin sama Ipin mendengar suara yang gak jelas. Eh Ipin, kamu dengar sesuatu gak kemarin? Upin pun bertanya. Gak ada, emang suara apa? Kata Ipin. Aku dengar suara orang menangis. Sudah dua kali aku dengarnya, waktu ke kamar mandi dan mau tidur, kata Upin. Eh, Ipin pun kaget. Kok aku gak dengar ya, kata Ipin. Mungkin cuma imajinasi aku aja kemarin, kata Upin. Ya udah, lupain aja, kata Ipin. Malam pun tiba, Upin dan Ipin lagi asik nih di kamar teman-teman. Eh, tadi Susanti cantik ya, kata Upin. Iya, tapi tadi Susanti diliatin sama Mael terus, kata Ipin. Mael suka sama Susanti deh. Iya mungkin, kata Ipin. Eh, aku pengen kencing dulu ya, kata Ipin. 15 menit kemudian. Ah, ngebosenin hari ini, kata dalam hati Upin. Akhirnya Upin pun pingsan teman-teman, sementara di tempat Ipin. Akhirnya Ipin selesai kencing teman-teman. Lega juga habis kencing, kata Ipin. Sekarang ke kamar dulu ah, cerita-cerita, kata Ipin. Akhirnya Ipin pun pingsan juga teman-teman karena ketakutan. Kak Ros pun heran dengan suara Upin dan Ipin. Kak Ros kaget nih teman-teman. Eh, kata dalam hati Kak Ros, itu suara Upin sama Ipin. Mungkin imajinasiku saja, lanjut tidur aja sudah. Akhirnya Kak Ros pun tidur teman-teman.